Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tibatum wa taba mamsyakum wa tabawaktum minal jannati manzilah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa di Yayasan El Tartil Indonesia untuk melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Ikhwan akhwat, kita lanjutkan hadis yang ke-315 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa-jasa orang tuanya kecuali hanya dengan satu cara. Apa itu caranya? Kalau menemukan orang tuanya menjadi budak. Menemukan orang tuanya ternyata berstatus sebagai seorang hamba sahaya. Lalu dia beli itu orang tuanya yang kemudian dia merdekakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut ulama Syafi'iyah, seorang anak jika membeli emaknya atau bapaknya dalam status budak, ketika sudah dibeli anak, otomatis langsung merdeka. Karena tidak mungkin syariat memperbolehkan seorang anak memperbudak orang tuanya. Jadi fayu'tiqahu ini maksudnya ya apa? Enggak ada mafhum mukhalafahnya. Berarti boleh dong enggak dimerdekain? Enggak. Ini bayanul waqi'. Maksudnya pasti seorang anak kalau membeli orang tuanya berstatus budak, otomatis pasti memerdekakannya. Dalam kondisi satu-satunya inilah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Selain itu, maka kita tetap berhutang kepada emak dan bapak, nyak dan babe. Selain kondisi satu tadi. Mungkin kita bisa memberangkatkan umroh, bisa menghajikan, mungkin bisa membuatkan rumah, bisa beliin mobil, bisa beliin sawah, ngasih kehidupan, ngasih ma'isyah, ngasih uang belanja tiap harinya gitu. Sampai orang tua kita wafat, melindunginya, mencukupi kebutuhannya, semuanya dicukupi, itu semua tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua kepada kita. Mati. Ini. Jadi benar-benar tidak ada bisa. Maksudnya jangan sampai kita itu merasa punya jasa pada orang tua. Jangan pernah. Ada mungkin orang tua ikut dengan kita, ikut makan dengan kita. Lalu kita bilang, "Ah, bapak mah atau emak ikut makan saya." Enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Bapak emak ikut tinggal bersama kita. Lah, bapak sama emak kan saya yang ngopeni. Enggak boleh. Karena enggak ada apapun yang bisa membalas jasa orang tua terhadap kita kecuali ini. Ibarat kata, kalaupun kita haji dengan orang tua. Orang tua kita mungkin zaman dulu belum ada kursi roda ya, belum ada kursi roda. Kemudian kita gendong selama haji, tawaf digendong, wukuf digendong, lempar jamarat juga digendong, sa'i juga digendong. Apakah cukup? Enggak. Untuk membalas sedikit dari jasa orang tua kita, itu pun belum bisa. Jadi tidak ada kata bagi seorang anak merasa berjasa untuk orang tua.
tidak ada. Hilangkan perasaan itu, hilangkan perkataan dan sikap tersebut. Seberapa besar pun kita membantu orang tua, itu ya tidak ada yang bisa menandingi jasa orang tua kepada kita semua. Ya. Baik, kemudian wa anhu ai an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Sudah lewat penjelasannya ya. Siapa itu tamu? Man qasadaka min ba'id. Itu orang-orang yang sengaja datang untuk menemuimu dari jauh. Itu yang disepakati tamu. Minta tisu Ustaz Yusuf. Disepakati tamu itu. Nah, kalau yang dekat ya tamu, tapi tidak seperti tamu jauh gitu ya. Ya, kayak sekedar saya main ke Pak Rudi mampir. Ya tamu, tapi enggak seperti ketika ada orang dari kampung ke Pak Rudi gitu, Bu, beda. Iya. Jadi itu definisi tamu. Tamu itu maksudnya man qasadaka wa huwa ba'id, orang-orang yang sengaja menemuimu dan dia jauh. Zaman dulu tuh tamu benar-benar ditolong, diperhatikan zaman dulu, karena zaman dulu belum ada warung Padang. Wala warung Tegal, wala resto lesehan, wala enggak ada gitu ya. Enggak ada. Makanya tamu itu benar-benar, sampai dalam beberapa riwayat, kalau kalian bertamu ke suatu daerah dan kalian tidak ada yang menjamu, enggak ada yang muliain, ambil aja secukupnya gitu. Ibaratnya kalau ada buah di kebun orang, ada singkong, ada apa, zaman dulu gitu, kok enggak ada yang muliain, suruh ngambil. Meskipun ini khilaf di antara ulama. Kalau menurut Syafi'iyah tetap enggak boleh, tetap disuruh izin. Ya, menurut jumhur enggak apa-apa. Kalaupun enggak izin, asalkan kita enggak dihormati di daerah tersebut, ya diberi hak kita. Enggak ada warung, enggak ada apa. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah kagak gitu ya. Zaman sekarang ini kita bertamu ke orang kagak di air putih, kagak keluar, apalagi air berwarna, apalagi makanan gitu ya. Kadang udah jauh-jauh datang, wala apapun keluar lah, terus bagaimana? Ya wis lah, minta izin sebentar untuk ke warung Padang biar bisa makan. Ya, ya dimuliakan tamunya. Sudah kita jelaskan panjang lebar dulu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaklah menyambung persaudaraannya. Definisi rahim persaudaraan sudah kita bahas kemarin. Nah, ini maunya momen mau mudik, mau lebaran. Ya, mau lebaran. Jangan lupa ketika pulang itu interaksi dengan masyarakat, berkunjung ke saudara-saudara, terutama saudara-saudara yang ada nasab, terutama gitu. Kadang pulang kampung dengan pamannya kagak silaturahim. Silaturahim malah dengan teman-temannya. Ya benar tuh silaturahim, tapi tingkatan kesekian. Yang lebih utama ya ke saudara-saudara, setelah bapak, emak, mungkin kakak, adik kalau ada. Terus paman-paman gitu ya. Keponakan-keponakan kalau ada. Kalau sudah selesai, mangga silakan mungkin ke teman-temannya gitu. Mungkin teman masa kecil, teman sekolah, dulu pernah jadi teman kerja. Semuanya itu bagian dari silaturahim. Yang insya Allah nambahi umur, nambahi rezeki. Ya, momennya momen lebaran. Mak-mak jangan egois. Maunya mudik selalu ke kampungnya dia. Giliran ke kampung suami malas-malesan. Haram tuh hukumnya. Suami-suami gak usah dengerin istrinya. Iya, tugas kita nyambung silaturahim ke emak, bapak kita duluan. Kalau emang tidak bisa setiap tahun itu dua-duanya di apa, di silaturahimi, sambung persaudaraan, ya gantian. Ya gantian. Tahun ini mungkin ke
bapak kita, mak kita, tahun depan mungkin ke mertua. Jangan mau diatur istri terus-menerus. Tiap tahun ke mertua, giliran ke bapak emak sendiri hanya 5 tahun sekali, durhaka antum itu. Kalau kayak gitu. So sis, suami-suami takut. Yes. Gak boleh ya, gak ada kayak gitu. Udah ngaji ini, jangan kayak gitu. Dan ketika pulang ke rumah orang tua, jangan sampai pulang ke rumah orang tua membuat orang tua nambah sedih. Bagaimana nambah sedih? Orang itu pengen ngasih duit cucunya. Tapi tidak semua orang tua punya duit. Betul atau enggak? Jangan antum pulang ke rumah orang tua tangan kosong. Pulang bawa beras, kelapa, pisang, singkong, kambing, ayam, entok, telurnya, semua. Ayam setelur-telurnya, entok setelur-telurnya, kadang secindil-cindilnya itu dibawa semua itu. Mobil datang kosong, pulang penuh. Jangan kayak gitu. Pak Rudi, hati-hati Pak Rudi. Ya. Maksudnya, orang tua kita, kalau kita sudah punya anak nih, ini orang tua kita pengen ngasih ke anak-anak kita, iya kan? Pasti, iya. Lah terus, lah kalau orang tua kita mungkin apa punya duit gitu ya, ya nggak apa-apa sih, masih kerja, punya duit, kagak kita kasih duit kayak nggak apa-apa. Kalau orang tua punya duit, lah kalau kagak punya duit, nelongso itu, sedih. Aduh, cucu-cucunya datang, pengen ngasih apa ya, sangu kalau bahasa saya, mau nyangoni, mau ngasih duit gak ada duit. Kita yang perasaan bagaimana, kasih duit, iya, kasih duit ke orang tua sesuaikan dengan jumlah anak kita. Anaknya 5 ngasih 500, pelit amat. Ya si mbah itu pengennya ngasih cucunya banyak. Apalagi jarang-jarang ketemu, ya apa enggak? Iya. Ini ketemu dengan cucu setahun sekali. Pengennya ngasih ke cucu itu ya minimal 250 ribu lah gitu. Nah kitanya yang pinter. Anak kita berapa? 5. Ini si bapak emak pengen ngasih satu anaknya paling 250 ribu. 250 ribu kali 5 berapa? 1,5 juta. Jangan ngasih 1 juta, masih pusing itu bapak emak. Ngasihnya 2 juta biar ada untungnya 500. Gitu. Ya, pulang ke bapak emak atau ke tetangga saudara, jangan ya kalau mereka kaya enggak apa-apa, enggak bawa sesuatu itu. Tapi kalau mereka kagak ada, kita kalaupun kita datang enggak bawa apa-apa, nanti di sana bantu uang belanja. Iya kan? Pengen makan apa gitu. Mungkin kalau di Pak Rudi di mana asalnya? Subang. Subang makanan khasnya apa? Dodol, dodol biasa. Apa? Ikan apa gitu atau sate apa gitu. Enggak ada ya Subang ya? Enggak ada. Beneran enggak ada. Nanas. Anggaplah Pak Latif gitu ya, Pak Abdul Latif mau mudik kemana? Ke Tegal. Sate kan gitu ya, Tegal sate. Ya kalau keluarganya Pak Latif kaya maka gak perlu beli daging. Tapi kalau kagak ada, Pak Latif pengen makan sate, mbok yau beli daging sendiri, beli bumbu sendiri, ayo kita nyate bareng-bareng, enakan gitu. Lho enak. Iya, mungkin siapa Ustadz Yusuf mau mudik kemana? Ke Tasik. Tasik apa? Pengen makan ayam kampung. Ya kalau wak-wak sama mamang-mamangnya pada punya ayam kampung maka gak perlu beli. Orang kalau kaya, tapi kalau kagak kaya mereka gak punya ayam kampung gitu, makannya juga ayam kota. Ya sudah beli sendiri dimakan bareng-bareng. Syukur-syukur kalau mau silaturahim mungkin ke temennya, ke pakdenya, ke siapanya. Kok di sana orang, mohon maaf nih, yang secara ekonomi di bawah kita. Kita itu jangan sampai bertamu ke mereka, kemudian membuat mereka sedih, pengen menghormati tamu, mau ngutang ke warung, sudah kebanyakan utang. Ya,
mau ngutang ke tetangga kanan kiri sudah kagak bakal dikasih. Kita yang tahu diri, datang ke sono bawa beras, bawa kelapa, bawa mie, syukur-syukur mie nya sekerdus, ya kan, bawa ikan asin gitu atau ikan yang sudah diasepin kan gitu ya, bawa sarden, enak kan, tuna yang sudah dia. Jadi ketika mereka ingin menghormati tamunya, enggak bingung. Tidak semua orang yang kita tamuin punya duit. Kita yang mikir, gitu. Ditawarin bawa pisang itu bawa pisang. Pisang, pohon pisangnya cuma satu-satunya itu. Ya jangan bawa ayam. Ayamnya cuma berapa ekor. Ditawarin, ya enggak usah diambil, gitu. Mungkin saudara jauh, kelihatan ekonominya masih ngenes gitu. Kok kita punya duit, dikasih. Kalaupun gak ngasih bapak-bapaknya, gak ngasih emaknya, ngasih siapa? Anak-anaknya. Syukur-syukur nih kalau mau pulang kampung, tukerin duit. Kalau gak banyak duit, tukerin duit. Seratusan jadi berapaan? Seribuan apa? Dua ribuan? Ya, kalaupun kita tidak bisa memasukkan kebahagiaan kepada bapak emaknya, minimal kepada anak-anaknya. Anak-anak kecil itu kasih duit 20 lembar. 2 ribuan aja bahagianya luar biasa. Itu kan enggak pernah lupa seumur hidup itu. Wo, itu anu sama Budi Adawiyah dikasih duit baru-baru 10 lembar. Padahal cuma 2 ribuan. Syukur-syukur antum bisa nukerin yang seribuan. Iya kan? Seribuan gitu 20. Anak-anak kecil itu seneng. 2 ribuan lah, jangan seribuan ya. Bangetan amat gitu. Permen aja berapa sekarang? 1.002 gitu. 2 ribuan lah. Jadi kalaupun ngasih 10 itu 20 ribu. Wah, anak laki-laki, anak kecil-kecil itu senengnya luar biasa. Syukur-syukur kalau pulang kampung itu, ya kita tahu mungkin ada saudara kita yang beli baju buat anak-anaknya itu sulit. Beliin baju keponakan kita itu. Bapak emak kalau masih ada, tanyain mau beliin baju atau kagak. Iya, tanyain. Pak Rudi masih punya bapak kan? Emaknya masih ada. Tanyain bapaknya. Mau dibeliin apa? Baju, sarung, sendal. Mertuanya masih ada? Udah enggak ada. Tanyain, mau sarung, peci, mau beli apa, mau oleh-oleh apa, tanyain. Kalaupun udah gak usah beli apa-apa, yang penting kamu pulang, tetap beliin. Jangan bapak emaknya, udah gak usah beli apa-apa, yang penting kamu pulang. Pulang, undalan dulu orang-orang aja ya, jangan. Tetap bawa, apa makanan khas Bekasi sini? Bekasi itu enggak punya khasnya ya. Khasnya macet. Macet kan enggak bisa dibawa ke sana. Apa khasnya Bekasi itu, Pak? Apa? Enggak ada ya. Khasnya bambu runcing. Masa bambu runcing dibawa ke sana? Apa ya? Apa khasnya? Ya, apa yang khas dari Bekasi ini apa? Bawain gitu. Ya, pinter-pinter. Jadi kayak mungkin kalau bakal mau pulang kampung ini sebelum Ramadan atau pas Ramadan, datang ke toko baju. Siapa kira-kira keluarga kita, mungkin kakak kita, adik kita, keponakan kita itu bakal apa sulit beli baju mungkin lebaran. Kita kan tahu penghasilan mereka, mungkin ada yang petani, mungkin ada yang pelaut. Ya kalau petani sukses mah gampang-gampang aja. Tapi kalau yang petani yang pas-pasan, ya yang kulit serabutan atau apa, beliin apa namanya pakaian untuk anak-anaknya sulit dilihat. Oh, kakak saya anaknya berapa, usianya berapa, telepon. Kalau beliin baju usia berapa, yang nomor apa, beliin. Ya itu bagian dari menyambung silaturahimnya. Kita juga berbagi sebisa mungkin. Insya Allah nggak bakal ngurangi rezeki, justru malah nambahi rezeki. Yakin, yakin, no. Percayalah,
insyaallah itu bakal nambahi rezeki, bakal disayang oleh semua keluarga gitu ya. Jadi ingat keponakan, ingat kakak, ingat adik, ingat apa. Kalau kita ada, mereka enggak ada, berbagi. Kalaupun kita ada, mereka ada, tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, kalian nanti akan saling mencintai. Ya, paham ya? Kalau masih ada keluarga, tolong mudik-mudik kalau memungkinkan. Selama masih ada keluarga. Lah, kami mudik terus mereka enggak pernah ke kami. Ya kalau mudik ke sana kan lahan masih luas. Kita yang nyadar diri, orang kampung paling sulit untuk betah di kota. Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau orang kota paling gampang betah di kampung. Orang kota itu kalau rekreasi ke kampung seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan betah. Orang kampung ke kota sehari, dua hari, tiga hari sulit nafas kata mereka. Belakang rumah, samping kanan kiri rumah. Iya, depan juga tembok, kalau kagak juga rumah. Kadang jalan juga jalan tikus kata mereka. Mau ke atas dongak juga, kagak ada loteng, kagak ada apa. Ya cuma segitu aja. Iya kan? Sulit ya, kita mawas dirilah. Sulit bagi orang kampung untuk nyaman di kota. Kecuali kotanya orang kaya gitu ya. Rumahnya itu 800 meter persegi gitu. Ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, ada kebunnya. Ya mungkin gitu betah. Lah kalau RSSS rumah sangat sumpek sumuk sekali gitu lah. Sumpek sumuk sempit sekali gitu ya udah. Sulit betah ya kan? Iya, jadi ya kita mawas diri. Kita yang silaturahim ke kampung, ya insya Allah nambah rezeki, nambah panjang umur, nambah kenalan, nambah bahagia. Kenalin anak-anak dengan saudaranya, kan gitu. Kenalin anak-anak dengan kampung bahwa hidup itu gak hanya gemerlapnya lampu kota, gak hanya serba-serbi kehidupan hedonis kota, tapi juga ada kehidupan sederhana di kampung. Biar kaki-kaki mereka menginjak sawah, menginjak lumpur, biar ngerasain nyabut singkong sendiri, metik sayur sendiri, berjalan di perkebunan, berjalan di persawahan, kan jadi kenangan indah juga bagi anak-anak kita. Jadi momen mudik ini, mudik kalau ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, doa semoga ada duitnya. Nunggu THR. THR sudah cair belum? Pak Kus sudah cair THR belum? Alhamdulillah sudah gitu ya. Kalau LTartel udah cair belum Ustaz Yusuf? Alhamdulillah udah cair ini. Udah siap kawin kan Ustaz Yusuf ini kayaknya ini ya.